triple. Woi, sini layang. Woi, angkat. Yeah. Angkat tiga. Asli. Bukan kaleng. Belakang. Saya lompat lah. Selamat siang, Kapten. Selamat siang, Om. Kapten Dadang ya? Iya, betul. Iya, sip. Kapalnya namanya apa, Kep? Kapalnya kebetulan namanya nama sendiri. KM nama sendiri? Dadang Fishing. Dadang Fishing. Ya. Dermaganya di mana, Kep? Dermaganya TPI. TPI ya. Mana? Banyak TPI, Om. Tanjung Pasir. Tanjung Pasir. Ya, dermaga utama lah itu. Ini kapal milik sendiri, Kep? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya. Udah berapa tahun, Kep? Belum lama, baru hitungan 2 bulan lah. Oh, milik sendiri kapal 2 bulan. Ya. Waduh, pantesan kita along nih, Kep. Amin. Ya. Kep, ada apa aja di Kep nih fasilitasnya, Kep? Di sini, Kep. Fasilitas di kapal ada life jacket. Nah, terutama itu dia tuh. Ya, penting itu ya, Kep ya. Sama ini ada ini di sini. Oh iya, benar. Ya. Sama ini fish finder. GPS. Waduh, jangan deket-deket tuh ya, spotnya kelihatannya banyak-banyak tuh, Kep. GPS sama ini fish finder. Oh, fish finder. Ya. Ini serinya ya? Iya. Ini kelihatan spotnya enggak apa-apa nih, Kep? Enggak apa-apa. Dengan titiknya. Yang penting titiknya. Ya. Titiknya banyak enggak, Kep? Titik banyak ya. Spot-spotnya banyak enggak, Kep? Spotnya alhamdulillah banyak. Ya. Mantap. Ini ruangan kapten ya? Iya, ruangan kapten ini. Ini joknya cuma masih ini empuk pakai daging. Masih empuk pakai daging. Tapi nanti diganti ya, Kep? Ya, insyaallah ada milik rezeki kita ganti ini. Oh yes, gitu. Ya, ini belum lama ini lagi. Ini bisa angler bisa tiduran di sini ya, Kep? Bisa tidur di sini ya. Bisa ya. Mau rebahan, mau buang air, mau nyebur. Bisa. Wah, kacau nih kapten nih. Kita mau mancing, Kep, bukan mau berenang, Kep. Di depan ada ABK Luxury Kopi. Wuh, ngopi kita. Kopi Om. Mana ABK yang tukang bikin kopi, Kep? Ini dia. Oh, ini. Waduh, siapa ya, Kang kopi. Namanya, Kang? Jamaludin. Hah? Jamaludin. Ya. Kopinya tuh, lihat tuh, kopi Om, kopi semua. Mari. Jamaludin bin WC Udin. Ya, ada kolam ikan juga nih. Oh, kolam ikan. Ya, kebetulan hari ini umpan hidupnya pakai cumi hidup. Ya. Oh, iya tuh masih kelihatan tuh cuminya tuh. Tuh berapa ekor ya tinggal ya? Ya, segitulah. Ya. Terus, Kep? Buat bisa masak ya? Bisa masak. Ini ya. Masak. Waduh. Makan siang di kapal sediain. Tuh ada isinya enggak tuh, Kep? Enggak ada. Karno. Oh, Karno. Enggak ada. Kang, siapa namanya, ya, Kang? Sandi. Hah? Sandi. Sandi. Gubernur DKI. Terus, apa lagi, Kep? Ya, itu apa, Kep? Ini hasilnya. Bok, hasil sementara kita ini. Sementara. Oh, ya. Kayaknya kalau dia merah-merah ini kayaknya nafsuin, ya, Kep. Ya. Pasti kalau yang merah-merah itu pasti nafsu. Nafsu ya, merah-merah ya. Wih, banyak ya hasilnya, Kep. Lumayan, Kep. Tenggiri juga. Tuh, kerapu. Ada tenggiri juga, Kep. Ada tenggiri juga. Coba, Kep, pamerin, Kep, yang gede-gede kayak gimana, Kep? Tenggiri, coy. Tuh. Tenggirinya makan besi tadi. Makan besi. Oh, jadi tekniknya bisa macam-macam ya, Kep, bisa ya? Macam-macam. Dasaran. Ya. Spoon. Tergantung hokinya angler juga. Tergantung hokinya angler. Ya. Waduh, mantep ini banget, Kep. Jenaha nih. Itu jenaha. Nih. Nih. Kita lagi review kapal apa review ikan, Kep? Mana, Kep? Biar ditunjukin yang merah-merah, Kep. Biar pada penasaran, Kep. Ini merah-merahnya juga tuh. Oh, ya, ukurannya mantep-mantep ya. Ukurannya size-nya ya 1.3 kg, 1.2 kg. 1.3 kg, 1.2 kg ya. Iya. Mantap lah, ada 1 kg tapi ya. Juga, ya. Oh, ikannya hari ini kombinasi nih. Kombinasi ya, nano-nano. Iya, ada kue tuh. Oh, kue juga dapat. Ya, kue cepak. Kue cepak. Mantap. Mantap. Cepak. Ada kerapu juga nih. Oh, kerapu ada sebagian. Nih, ada kerapu nih, mana dia? Lumayan, Kep. Kerapunya kecil sih. Lumayan. Ya, 7 on lah. 7 onan ya. Iya. Bisa ditim enggak di kapal, Kep? Enggak bisa. Paling dia diseduh. Seduh ya.
Om, narik berapa Om dari yang merah-merah Om? Gak banyak, 8. Pamer dia. Ya, panjang kapal 13 meter. Dari depan sampai belakang. Oke, 13 meter. Ya, terus lebarnya 3,10. 3,1. Iya, 3,1 meter. 3,1 meter. Ya. Terus ABK ada berapa orang, Cap? ABK 4. 4. Ya. Ini kayaknya Bapak ini lagi mancing ikan-ikan kecil-kecil kayak gitu kan. Buat apaan? Oh, lagi ngotrek, ya, ngumpulin ikan. Iya. Ngebom. Siapa Kang namanya, Kang? Ali. Ali. Ya. Waduh, kelihatannya keren nih. Kecil-kecil pakai kotrekan ya. Iya. Oh, ngumpul-ngumpulin ikan. Sambil ngebom itu. Tuh ngebom. Ya, silakan Cap, kita menuju ke belakang Cap. Ya. Nih, wakil gubernur DKI nih. Mesin PS 100. Oh, ini mesinnya? Iya. PS 100. Sudah 100 Mitsubishi. Mitsubishi diesel. Ya. Kinclong Cap, mesinnya Cap. Cap, ada pertanyaan Cap biasa Cap. Ya. Kalau kayak begini itu ada izin khusus nggak sih Cap? Maksudnya kayak kalau mobil kan SIM. Oh iya. Kalau kapal kayak gimana Cap? Oh enggak. Enggak ada. Kalau di daerah Tanjung Pasir enggak, bebas. Bebas. Iya, bebas. Oh ya sambil. Ngek. Ya. Gaya lu Cap. Mentang-mentang hasilnya banyak lu Cap. Toilet. Iya. Coba dibuka Cap. WC enggak ada, ada toilet. WC enggak ada, toilet ada. Ya. Tuh, oh, itunya dibuka. Wak wow. Wak wow. Nah, kalau yang mau nelor di sini. Kacau nih kapten nih. Kapten jangan di center terus, Rut. Nah, ini engler-engler lagi menanti strike nih. Oh, di sini. Ya, di sini. Ini ada yang lagi jadi kan, Om. Kopi, kopi. Ya, jadi kan Bang Ali. Mana Bang Ali? Kita ikut ikut. Ya. Mana Bang Ali? Mana Bang Ali? Coba, coba. Punten ya, Om. Mana Bang Ali? Jangan didorong. Oh, ini tadi yang baru diomongin nih Bang Ali nih. Ngotrek. Ya? Ngotrek. Waduh, ikan apa nih biasanya, Om? Kayaknya sih berat nih. Berat ya? Bener ya, Om? Berat ya, berat. Belum kelihatan, belum kelihatan. Sedikit lagi 2 meter seon lagi dah. 2 meter seon lagi, buset, ada seonan. 2 meter 1 senti. Wah, udah putus. Ya, dia lepas. Wah, putus. Benangnya putus dia. Waduh, keren banget nih spot nih, Cap. Hey, Cap, lanjut lagi, Cap. Tadi di mana? Sampai mana, Cap? Tadi, Cap? Di belakang kita. Oke, kita lihat belakang. Ya. Misi, Om. Ya, silakan. Oh, ini juga master juga. Udah dapat berapa, Om? Mantap nih. Udah dapet lah kira-kira 10. 10? Wah, iya, ikan apa aja, Om? Ikan kakap merah dong. Kakap merah. Kakap merah susah. Tapi ya, ada ikan preman satu. Oh, ada ikan preman satu. Pakai itu gulungan. Ya. Habis ya, habis ya? Hah? Oh, ini tadi ya, Cap? Buat, buat ini ya? Apa? Ya, mancing-mancing sini. Angler, belakang. Angler di sini ya? Depan juga bisa, tengah gitu. Samping. Oh, oke. Okay. Ya. Belakang khusus buat kalau kita target dirian buat ngoncer sini belakang. Oh ya. Gitu. Om Wiwi tuh lagi menanti strike. Ikan makan besi. Ikan makan besi. Ya. Oh, ini yang tadi pakai spoon ya? Ya, pakai spoon dulu ikan makan besi. Dirian. Ini Bapak yang lagi galau nih. Siapa? Ini. Siapa yang Bapak galau? Pacong. Pacong. Ya. Kenapa dia galau? Kenapa? Nyangkut. Nyangkut. Oh, dia kebanyakan narik ikan. Iya. Kebanyakan narik ikan, tangannya merah. Ikannya merah, tangannya merah. Waduh, keren bener. Nyangkut. Tempat joran ada berapa, Cap? Apanya? Tempat joran. Tempat joran semua ada 12. 12. Ada 12? Iya. Papamnya? Iya, belum, belum. Belum buat taruh di atas lagi. Iya. Mantep nih kaptennya. Angin banget nih, Cap. Kita masuk ke dalam ruang kapten lagi, Cap. Ya. Kalau mau sewa kita, Cap, ya. Mesti kontak ke siapa, Cap? Sewa langsung aja ke saya. Kontak Kapten Dadang ya. Ya. Nomor kontaknya berapa, Cap? Nomor kontaknya 0815 1424 2035. Ya, oke. Itu plus WA ada itu. Itu ada WA-nya juga. Ya, ada WA juga. Kebetulan ada juga di Facebook-nya. Oh, apa? Apa? Ya, Dadang Fishing. Dadang Fishing. Ya. Biasanya kalau berangkat itu jam berapaan, Cap? Baliknya jam berapaan? 3 pagi. Kalau kita ngejarnya ikan tenggirian. Iya, kita kalau kita main dasar kayak gini seperti beli cumi gitu kan, cumi hidup
paling enggak kita subuh lah jam 5-an gitu. Jam 5-an. Ya, berangkat jam 5 main dasar, balik jam 5. Tapi kalau ikan lagi makanin, kita enggak jalan pulang dulu kan ya. Wow, ini yang paling sayang penting, juga ya? Gitu. Betul, mantap. Dan takutnya anglernya manyun. Oleh-oleh mah ada aja ya Cap, berarti oleh-oleh, alhamdulillah ada aja oleh-oleh. Iya, itu yang dicari Cap, soalnya biar SIM, surat izin mancingnya keluar terus Cap. Iya, rumah, betul, Cap. Sama Kapolda. Kapolda ya, polisi bener. Dapur. Polisi dapur. Berapa biayanya Cap? Iya, kebetulan kalau biaya sewa ini trip hari biasa 2,5 lah. 2,5 ya, standar. Kalau di weekend itu Sabtu Minggu 2,7. 2,7. Iya. Itu dapatnya apa aja dari kapal? Dari kapal itu kami siapkan air satu dus, air minum satu dus. Ya, okay. Sama galon buat masak. Air galon buat masak. Buat makan siang gitu kan, beras, kopi pagi sama siang. Okay. Sama mie instan juga kami siapkan. Es batu sama udang rebon kami siapkan. Oh, ya, rebon disiapkan. Ya, ngebom gitu. Itu luar lah. Luar ya, di luar itu. Satu ekornya itu 3.500. Per ekor 3.500. Ya, nah, kalau udang hidup itu hitungannya berapa, ya, Cap? Di luar atau juga, dia per kilo. Per kilo. Ya, per kilonya kena berapaan kira-kira? Per kilo 150. 150. 150 per kilo. 150 ribu ya. Iya. Ya, buat yang senang hiburan juga biar enggak jenuh, ada speaker. Keren banget nih mereknya nih. Iya, ada bunyinya speaker juga nih. Bunyilah. Coba dites. Kok enggak disetel-setel dari tadi? Makanya. Kan spesialisasinya apa nih Bang? Spesialisasinya di servis di belakang ya. Servis di belakang. Oke Kapten. Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sukses selalu buat KM. Ya. Dadang Fishing. Ya. Sama Kapten. Dadang. Ya. Jangan lupa subscribe Go Fishing Channel. Siap. Kita diimbau, Om. Waduh, pakai gayanya pakai handline dia, coy. Wadih, jenaha. Apa jenabe? Jenaha. Angkat. Biar orang tahu kalau lu mancing, Om. Angkat, bukan kaleng-kaleng nih, asli. Ini asli nih ya. Ya, asli. Wih, ikannya melengkung, jorannya melengkung, mulut ikut monyong juga. Monyong perut. Ikan. Dadang Fishing, coy. Itu apa, Om? Kamer. Kamer. Asli, bukan kaleng-kaleng. Wah, triple. Woi, sini nayang. Woi, angkat. Angkat tiga. Asli. Bukan kaleng-kaleng. Belakang. Saya lompat lah. Kaleng biskuit. Hidup dadang. Nih, nengok. Ya, bukan kaleng-kaleng. Kaleng beneran ini. Bunuh lagi. Asli nih. Apa kaleng-kaleng nih? Ini emang asli, kaleng-kaleng asli. Awas, kena, awas kena kapal. Spun. Iya. Wah, ini kalau spun mah. Gancok. Tenggiri. Gancok. Udah. Ini pelakunya nih, ini dia. Ayo, cepat. Ini adalah hasil limbah plastik yang berhasil dikumpulkan oleh para ABK dan para kapten kapal sehingga tidak mencemari laut kita. Bisa dibayangkan kalau ini dibuang ke dalam laut kita seperti apa? Laut bukan tempat sampah.
Jadi bagi rekan-rekan kapten, ABK, angler, para pemancing, biasakan untuk buang sampah pada tempatnya. Jangan dilempar ke laut.